Baru ini, rakyat Malaysia dikejutkan dengan berita melibatkan pelajar dari dua buah institusi berbeza yang telah menemui ajal selepas mengadu pening kepala. Masing-masing sempat dibawa ke pusat perubatan namun tidak sedarkan diri setelah mengalami bleeding dalam otak. Menerusi portal berita harian, Allahyarham Muhammad Adham Hazim sempat merangkak ke bilik tidur ibu bapanya bagi meminta tolong untuk dihantar ke pusat perubatan. Setelah CT scan dilakukan doktor, ada dua urat bahagian atas dan juga belakang kepalanya yang putus. Dalam satu perkongsian oleh rakan baik Allahyarham iaitu saudara Syafiq, pembahagian tersebut begitu membuatnya terkejut. Mana tidaknya, baru dua hari sebelum itu mereka berdua keluar melakukan kerja amal dengan memberi makan gelandangan di sekitar bandar Kuala Terengganu. Jauh di ruangan komen, rata-rata netizen turut sama sebab melihat perkongsian tersebut. Malah ada beberapa lagi individu lain tampil mengakui Allahyarham memang seorang rakan yang baik sepanjang hidupnya. Dalam pada itu, ramai yang dilihat menitipkan ucapan takziah di atas pemergian berkenaan.